بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah jalla wa ala. amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tersurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada para sahabatnya Keluarganya Dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya Hingga hari akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Dan juga segenap pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya Para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, serta para pemirsa UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan terakhir kita, sudah kita bahas tafsir ayat yang pertama dari surat Al-Alaq yang bunyinya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq Sebelum kita memasuki tafsir ayat yang kedua, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu tersebut Pertanyaan yang pertama Allah berfirman Iqra Bismi Rabbika Bacalah Dengan Nama Rabbimu Di sini ada selipan sisipan huruf ba bismi sisipan ini kata para ulama mengandung makna. Pada saat itu kita sampaikan tiga makna. Siapa yang bisa menyebutkan ketiga-tiganya? Memulai membaca dengan basmalah. Yang kedua, memohon bantuan kepada Allah dengan basmalah. niatkan segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa taala. Bagus, silakan. Pertanyaan yang kedua. Allah berfirman, "Iqra bismi rabbika." Bacalah dengan nama Robmu. Biasanya Basmalah itu disebut nama Allah. Bismillah. Bismillah. Dengan nama Allah. Kenapa kok di ayat ini bukan ikhraq bismillah. Tapi ikhraq bismi rabbika. Silahkan. bagus sekali untuk menenangkan hati Nabi kita Muhammad SAW yang saat itu sedang ketakutan mengalami peristiwa yang aneh. Yang ketiga, Bismi Robbi Kaladhi Kholak. Bacalah dengan nama Robmu yang menciptakan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyebutkan objek Apa yang diciptakan oleh Allah nggak disebutkan Bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakan Gak disebutkan di situ menciptakan apa? Kenapa? Kok gak disebutkan objeknya? Belum yang lain, bagus. Ketika tidak disebutkan objeknya, berarti mencakup semuanya. Alias Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala. Sesuatu seperti kita misalkan kemarin, ketika kita mengucapkan "Allahu Akbar", artinya Allah Maha Besar, Maha Besar dari apa? Gak disebutkan kan objeknya, berarti Allah itu Maha Besar dibandingkan segala sesuatu. Ini sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan memasuki ayat yang kedua yang bunyinya. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana Allah menciptakan manusia min 'alaq dari segumpal darah. Tadi pertanyaan terakhir kita berbicara tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahwa objeknya objek tidak disebutkan sama Allah di situ. Dan itu menunjukkan bahwa ciptaan Allah itu sangat banyak. Apapun yang ada di muka bumi muka langit itu semuanya adalah ciptaan Allah. Tapi di ayat yang kedua Allah secara khusus menyebutkan salah satu ciptaannya. Apa itu? Manusia. Khalaqal insana min alaq. Ciptaan Allah selain manusia banyak nggak? Banyak sekali. Ada jin, ada binatang, ada tetumbuhan, ada malaikat, ada bumi, ada langit, ada batu. Semuanya itu ciptaan Allah. Saking banyaknya ciptaan Allah itu sampai kita nggak bisa menghitungnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa ya kok yang disebutkan di sini manusia? Kenapa nggak menyebutkan malaikat misalnya, atau kenapa nggak menyebutkan gunung misalnya? Gunung sama manusia besar mana? Gunung. Kenapa kok nggak disebutkan matahari di situ? Kenapa juga nggak disebutkan uh, bulan? Kenapa nggak disebutkan tempat tinggal kita yaitu bumi? Kenapa kok disebutkan manusia di situ? Ada yang tahu kira-kira? Ya. Yang paling sempurna dibandingkan gunung, sebenarnya manusia dibandingkan malaikat Masya Allah <guluh> bagus ada jawaban yang lain silahkan kenapa kok kira-kira yang dipilih manusia ya menjadi khalifah di muka bumi bagus ada yang lain diberi akal ya binatang nggak dikasih akal lebih mulia dari makhluk yang lain termasuk malaikat. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang jelas manusia makhluk yang mulia. Jawaban yang bagus-bagus para ulama kita menyebutkan misi atau hikmah disebutkannya manusia secara khusus di antara sekian banyak ciptaan. Yang pertama Kata para ulama yang pertama adalah untuk menunjukkan kemuliaan manusia. Ini yang pertama. Jadi dipilih manusia secara khusus karena Allah ingin memberitahukan kepada kita dan kepada seluruh makhluknya bahwa manusia ini adalah makhluk yang mulia. Makanya disebutkan Supaya orang-orang Bukan hanya orang-orang Makhluk yang lainnya pada tahu bahwa manusia ini makhluk yang mulia Makanya secara khusus Allah sebutkan manusia Manusia adalah makhluk yang mulia Siapa yang memuliakan dia? Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70 Di dalam surat Al-Isra Ayat 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad bani Adam. Sungguh kata Allah kami telah memuliakan bani Adam. Siapa bani Adam? Kulo kalian jenengan manusia. Oh, nih, kita makhluk yang mulia ya. Alhamdulillah. Jeneng makhluk mulia korupsi Ustaz. Oknum dengan akhstemen. Dengan apa Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan manusia? Kan sini disebutkan walakat bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan manusia. Dengan apa Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan manusia? Dengan banyak hal. Antara lain dengan il ilmu kemudian dengan akal ya yang akal ini tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya seperti binatang misalnya atau pohon lho ustaz itu ketika ada burung apa yang memakan anak-anak ayam, ayam apa burung elang ketika ada burung elang terbang terbang Kemudian induk ayam melihat burung elang itu kok dia bisa langsung otomatis me melindungi anak-anaknya. Itu apa itu Ustaz? Itu adalah insting. Itu adalah insting. Di antara yang menunjukkan binatang itu tidak punya akal kalau binatang ayam akan nyebrang jalan itu nggak tengok-tengok. Kenapa? Karena matanya di matanya di kanan kiri bukan di depan. Ini matanya di kanan kiri jadi nggak usah. Tengok. Pernah nggak lihat ayam nengak nengok kalau mau nyebrang? kalau kucing tengok tengok ya, iya kan? Kalau kucing kalau ayam nggak pernah nemu panjenengan. Jadi Manusia dimuliakan oleh Allah dengan akal, dengan ilmu. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia dengan diutus rasul. Yeah. Jadi Allah mengutus rasul-rasul dari kalangan manusia untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Kemudian diantara kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, Allah turunkan kitab-kitab. Kitab-kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Masing-masing kaum diberi kitab-kitab yang terkenal ada lima yaitu Zabur, Taurat, Injil dan Quran. Sebagian ulama menambahkan Suhufu Ibrahim, ya, yaitu kitab atau lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Dan masih banyak kemuliaan yang lainnya yang Allah limpahkan kepada Bani Adam. Ini adalah sebab yang pertama. Sebab yang kedua yang disebutkan oleh para ulama adalah untuk mengingatkan manusia. Kalau tadi ingin untuk menjelaskan kemuliaan manusia, sekarang untuk mengingatkan makhluk itu, yaitu manusia, mengingatkan apa mengingatkan betapa besarnya nikmat Allah kepada mereka. Jadi manusia disebut di situ bukan untuk membuat manusia menjadi besar kepala bukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia di situ beserta dengan proses penciptaannya insana min alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Adalah untuk mengingatkan manusia bagaimana karunia Allah kepada manusia sangat besar. Dari segumpal darah bisa menjadi penguasa di muka bumi, mengatur dunia, menguasai dunia, semuanya tunduk kepada manusia, binatang, pepohonan, gunung, dan seterusnya. Padahal, awalnya dulunya hanya segumpal darah, dan ini tentunya membuat kita, para manusia, manakala kita mendapatkan sesuatu yang istimewa, entah itu harta yang banyak, entah itu kecerdasan otak atau EQ, entah itu kedudukan yang tinggi berupa jabatan entah jabatan yang sifatnya formal atau non formal apa ada usah jawaban jabatan non formal oh ada kadang-kadang jabatan non formal malah lebih lebih tinggi dibandingkan jabatan formal apa jabatan non formal kiai betul tokoh agama ya tokoh agama tokoh masyarakat ya kadang-kadang lebih tinggi itu dan kadang-kadang lebih didengar oleh masyarakat omongannya dibandingkan jabatan formal. Ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang asal muasalnya adalah dari segumpal darah. Coba sekarang, menjadikan dikasih darah gitu segini, mau nggak? Itulah awalnya kita seperti itu. Kalau dulu ya, zaman dulu ketika saya masih SD itu masih banyak itu orang-orang yang kalau nyembelih ayam atau nyembelih kambing darahnya di ditampung. Ya, nggak tahu sekarang masih ada nggak? Moga-moga sih orang ya. Dulu saya masih ingat itu ketika masih SD ke pasar itu dijual di mana? E, di tampah atau di daun-daun itu kayak ati, jebule, didih, ya. dan konon, konon ini konon ya saya nggak tahu, ada sebagian makanan yang memang dicampuri dengan itu gitu, supaya gurih katanya. Ada sebagian orang mengatakan gudeg, ya sebagian gudeg nggak semuanya ya, katanya gudeg itu supaya lebih enak, lebih merah, itu dicampuri didih katanya. ya. Ya enggak semuanya Semoga ya Sudah pada tobat orang-orang yang bikin seperti itu Itu menunjukkan bahwa banyak di antara kita Merasa Hina ketika dikirimi Kok dikirimi apa? Darah coba bayangkan Ada orang besan Bukannya bawa ayam Tapi bawa didih Kira-kira gimana itu? Ditolak mentah-mentah Kurang ajar gitu. Kok bisa-bisanya besan pakai ini? Ya itulah Asal-muasal asal kita dari seperti itu. Jadi yang sekarang menjadi pejabat, yang sekarang menjadi ulama, yang sekarang menjadi kiai, yang sekarang menjadi orang paling kaya sedunia, itu dari khalaqal insana min alaqa. Sehingga disebutkan manusia secara khusus di sini untuk mengingatkan mereka akan karunia Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka bagaimana Allah buat awalnya dari darah, segumpal darah bisa menjadi orang yang memiliki kekuasaan, kedudukan dan seterusnya. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Kata para ulama untuk menggambarkan keajaiban proses penciptaan manusia. Ini yang ketiga. Kata mereka apa? Untuk menggambarkan keajaiban proses penciptaan manusia Bahwa ternyata manusia ini bukan hanya setelah jadinya saja yang luar biasa Kan yang sering kita bacakan ayat Lakot insana fi ahsani takwim Dalam surat At-Tin ayat 5 Sungguh, kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Ahsan itu paling baik. Ya. Itu yang sering dikupas setelah jadi, setelah lahir, setelah besar. Itu dikupas, padahal ternyata keajaibannya itu bukan di situ saja. Justru ketika si manusia itu masih dalam perut ibunya, itu mengalami proses yang luar biasa. Dan itu sudah sangat detil disebutkan di dalam Al-Quran, yang mana para ahli-ahli dari Barat, Barat itu bukan negara maksudnya Barat, maksudnya negara-negara Barat itu mereka baru menemukan pertumbuhan embrio yang secara bertahap itu mereka baru temukan pada tahun konon 1.940. Berarti baru berapa tahun? 1940 Baru 75 tahun mereka Mereka baru tahu adanya pertumbuhan embrio konon Itu pada tahun 1940 Dan baru bisa mereka buktikan ya, Secara modern pada tahun 1955 15 tahun kemudian Sedangkan Al-Quran berbicara tentang itu sejak kapan? empat belas abad yang lalu, sewu patang tahun. Makanya tidak sedikit di antara para embriolog, nah embriolog itu ahli apa? Embrio, ya, yang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ketika mereka membaca, uh, oh, ternyata dalam Al-Quran, artinya harus ketinggalan, ketinggalan sepur kawit mien, ya, Ternyata sudah disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang penciptaan manusia? Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Ketika kita membuka ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan banyak ayat yang berbicara tentang penciptaan manusia. Akan tetapi kalau kita tidak berusaha untuk memahami mentadaburi, kita akan mengira bahwa di antara ayat-ayat itu ada kontradiksi, ada pertentangan. Contoh saya akan bawakan Di dalam salah satu ayat Allah menyebutkan manusia diciptakan dari debu Dari apa? Debu Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 20 Dalam surat Ar-Rum ayat 20 Allah berfirman Wa min ayatihi an khalaqakum min di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Allah menciptakan kalian siapa kalian manusia dari turab turab itu debu satu ayat ayat yang lain Allah menciptakan menyebutkan manusia diciptakan dari tanah yang basah kalau debu basah apa enggak kering itu Allah sebutkan dalam surat al-an'am ayat 2 dalam surat Al-An'am ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah yang basah. Sing bener sing tinggi. Sing kering apa sing? Basah. Di dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan bahwa manusia itu tercipta dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang berbau. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 26. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Walakat Khalqan Al-insana min Salsalin min Sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah kering yang berasal bersumber dari lumpur hitam yang bau. Ada berapa tadi Bray? Ada tiga, ada apa tadi? Debu, tanah basah, tanah kering dari lumpur yang hitam dan bau. Si benar sih ini coba. Ini kita baru bicara masalah tanah. Ternyata di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan manusia terbuat dari air mani. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 4. Dalam surat An-Nahl ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqal insana min nutfah." Allah menciptakan manusia dari setetes air mani. Di dalam ayat lain Allah menyebutkan khalaq khuliqa Manusia diciptakan dari air yang memancar. Air mancur sing ini. Ya. Ini Allah sebutkan dalam surat At-Tariq ayat 6. Jadi ada air mani, ada air memancar. Di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan air itu air yang hina. Mimma immahin. Allah ciptakan manusia dari air yang hina. Ini dalam surat As-Sajdah ayat 8. Berarti sudah berapa air tadi itu? Air mani, air yang memancar air hina. Kemudian Allah di dalam ayat lain mengatakan manusia diciptakan dari air mani yang tercampur. Disebutkan dalam surat Al-Insan ayat 2, "Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaj." Kami ciptakan manusia dari air mani yang bercampur itu kita baru bicara masalah air ada air mani ada air mani kecampur ada air apa tadi memancar ada uh, air yang hina ternyata di dalam ayat yang sedang kita bahas bukan dari air tapi alak apa tadi segumpal darah kan bingung ikan di dalam ayat lain bukan segumpal darah. Di dalam ayat lain Allah sebutkan mimmudghatin mudghat, mim dari segumpal daging. Dalam surat Al-Hajj ayat 5. Coba. Mana yang benar? Tadi tanah sudah berapa macam jenis tanah, air sudah berapa macam jenis air, masih ketambahan darah, masih ketambahan daging. Yang benar yang mana? Mana yang benar? Semuanya benar sih keprivasi semuanya benar. Anak lemah, anak daging, anak betul. Semuanya benar karena semuanya dari Al Alquran. Kalau kita orang yang beriman maka kita nggak akan banyak uh, apa? Nggak akan banyak protes, nggak akan banyak cincong, nggak akan banyak ragu. Pokoknya asal semuanya Alquran mesti benar semuanya. Makanya dalam salah satu ayat Al-Quran Allah berfirman Afala Kenapa kok mereka tidak mentadaburi Al-Quran Apa tadabur? Tidak menghayati, tidak mempelajari, tidak memahami Walau kana Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah Pasti akan ada kontradiksi yang banyak di situ akan saling berten bertentangan. Itu Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 52. Tapi yang jadi masalah, bagaimana kita menjelaskan kepada orang yang tidak yang tidak faham bahwa Al-Quran itu tidak ada kontraksi di dalamnya. Para ulama kita sudah menjelaskan, Alhamdulillah, bahwa ayat-ayat yang saya sebutkan tadi di muka mengenai ciptaan penciptaan manusia dari apa dari debu kemudian dari tanah yang basah dari uh, tanah kering yang bersumber dari lumpur yang berwarna hitam dan bau ya kemudian eh ternyata ada yang menyebutkan dari air mani kemudian ada yang air memancar ada yang uh, apa air yang hina yang kecampur kemudian malah ada yang nambahi uh, dari Segumpal darah, segumpal daging, kata para ulama, ayat-ayat tadi secara garis besar bisa dibagi menjadi dua. Jadi, ayat-ayat yang banyak tadi itu baru sebagian, ya, masih banyak ayat yang lainnya. Saya cuma sampaikan perwakilannya saja. Dari sekian banyak ayat itu, kata para ulama bisa dibagi secara garis besar menjadi dua. Yang pertama, proses penciptaan Bapak kita. Siapa itu? Adam alaihissalam. Yang kedua, proses penciptaan siapa? Kulo kali jenengan. Alias keturunannya Nabi Adam. Jadi ayat-ayat yang berbicara masalah tanah tadi, ada yang tanah ini, tanah ini, tanah ini, itu lagi membicarakan penciptaan siapa? Bapak kita Adam. Sedangkan ayat yang isinya air mancur, kemudian air apa tadi, itu lagi bicara tentang penciptaan kita. Gimana keterangannya, Ustadz lebih lanjut, penciptaan Adam. Kata para ulama, Adam itu diciptakan dari debu, turop, atau pasir yang lembut. Kemudian setelah itu dicampuri dengan air. Maka jadilah tanah basah. Ya. Jadi prosesnya seperti itu, dari turob, tanah yang kering atau debu, kemudian campuri air, terus jadinya air, eh, jadinya tanah yang basah. Kemudian tanah yang basah ini didiamkan lama. Akhirnya tanah itu warnanya berubah dan menimbulkan apa? Aroma bau. Makanya jadi dikatakan dari lumpur hitam yang bau sudah. Berarti kan itu prosesnya kayak gitu kan? Itu berarti bukan macam-macam. Itu cuma sekedar menjelaskan tentang pro proses. Awalnya dari apa tadi? Dari debu dicampuri di air, ya. Kemudian jadi tanah basah. Dari tanah basah kemudian nah, dibiarkan lama, terus jadi warnanya berubah. Lalu menimbulkan bau. Nah tanah yang basah yang merupakan bau itu dibiarin lagi sampai kering. Sampai kering lagi. Dan keras. Dalam beberapa ayat disebutkan min sol solin. Jadi kalau diketuk itu kedengar apanya? Suaranya. Tuk tuk tuk. Seperti kalau panjenengan punya apa guci. Ya, punya guci, punya tembikar itu kalau ditok tok tok itu kan keluar apanya? Suaranya setelah dalam bentuk tanah yang keras, setelah melalui sekian proses, baru kemudian Allah menjadikan itu daging. Dijadikan Allah pak daging, dari daging ditambahi tulang, dari tulang ditambahi sendi sampai bentuk Adam alaihis salam. Dan Adam itu nggak seperti kita saat ini. Adam itu gede dhuwur ya tinggi besar saya lupa itu dalam beberapa hadis disebutkan e, berapa hasta gitu ya 40 hasta atau berapa saya lupa ya pokoknya puluhan hasta lah hasta kan dari sini ke sini kan jadi kalau misalnya 40 hasta dia ya sweet kelapan dia itu awalnya kita dulunya bapaknya kita sebut kemudian apa mengecil, mengecil, mengecil sampai seperti kita ini. Jadi awalnya Adam seperti itu. Jadi satu kumpulan ayat berbicara tentang penciptaannya siapa? Nabi Adam. Nah sekarang kumpulan ayat yang kedua membicarakan tentang penciptaannya siapa? Kita, keturunannya Nabi Adam. Itu gimana Ustaz? Ada air mani, ada air mancur, ada air mani. Itu gimana Ustaz? Sebenarnya itu adalah ungkapan Sebagiannya ungkapan yang berbeda untuk mengungkapkan satu. Maaf, air mani itu kan keluarnya dengan memancar. Ya, ini tentu yang paham yang sudah nikah. Yang belum nikah mungkin paham juga. Yang sudah nikah biasanya lebih paham. Ya, bahwa air mani ketika keluar maaf dari kemaluannya seorang laki-laki maka dia akan memancar, makanya disebutkan kamimain dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang memancar, maksudnya air mani. Air yang air mani yang memancar itu bertemu dengan spermanya wanita. Makanya tadi disebutkan ovum ya. Ya istilahnya ovum ya. Air maninya laki-laki, spermanya laki-laki ketemu dengan ovum. Makanya tadi disebutkan air mani yang tercampur. Berarti Allah tadi itu sedang menyebutkan apa? Proses step by step. Langkah per langkah. Makanya tadi saya katakan orang-orang barat banyak yang masuk Islam. Ketika melihat, oh, ini luar biasa Al-Quran ini. Bahkan sampai kata-kata setetes tadi, Ustadz perasaan air mani itu nggak setetes, Ustaz, banyak. Ustadz. Ternyata dari sekian ribu ya, konon ya sekian ribu sperma, ya, sekian ribu sperma ternyata yang jadi cuma satu atau dua, ya, sedikit yang jadi ternyata. Makanya wajar Al-Quran mengatakan apa? Nutfah, setetes Ternyata dari yang banyak itu yang dipakai cuma sedikit. Subhanallah. Begitu detilnya Al-Quran menceritakan tentang penciptaan manusia. Sudah ya. Jadi tadi eh, apa air mani muncrat kemudian campur dengan eh, ofum milik wanita. Nah, kemudian setelah itu disebutkan dalam beberapa ayat ngendon. Ya. Ngendon di dalam tempat yang kokoh. Apa itu? Rahim. Ya, rahimnya ibu. Dan itu disebutkan di situ fi makin kata Allah. Di dalam sebuah tempat yang kokoh berarti memang luar biasa ibu-ibu ini. Ya. Jadi mungkin lebih kokoh dari segala macam bentuk ya. Bisa subhanallah ibu yang namanya ibu kan orang coba bayangkan. Yang namanya manusia itu kan makannya kan macam-macam banget ya. Apa yang kita makan biasanya? Kalau kita kan jenisnya kalau kalau kambing itu kan herbivora ya. Kalau kita apa? <laughs> Omnivora. Apa saja masuk kan ya? Bayangkan coba. Kita bisa bayangkan. Ketika masuk itu kan ada sambel, ada apa? Ada sate, ada yang suka kecut-kecut, ada yang suka Itu coba bayangkan. Kok bisanya bayi kita ini gak kepedesan gitu loh. Padahal kan kita makannya pedes-pedes, makanya macam kecut-kecutnya. Kadang orang apa saja masuk, luar biasa. Betul-betul tempat yang kokoh. Dan di dalam tempat yang kokoh itu, dalam beberapa hadis disebutkan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ngendon di situ selama 40 hari. Selama 40 hari itu masih dalam bentuk nutfah. Masih dalam bentuk air mani yang kecampur tadi. Itu mengalami proses. Mengalami perkembangan sampai 40 hari. Setelah lewat 40 hari, maka akan berubah menjadi segumpal darah. Nah, itulah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Alaq ayat berapa? 2 khalaqal insana min jadi ayat ini lagi berbicara tentang salah satu proses penciptaan manusia bahwa manusia 40 hari di dalam rahim sang ibu dalam bentuk mani yang tercampur setelah 40 hari naik menjadi segumpal darah segumpal darah itu pun akan ngendon selama 40 hari lagi mengalami proses perkembangan sampai kemudian setelah 40 hari yang kedua berubah menjadi segumpal daging. Itulah yang tadi saya sebutkan ayatnya. Segumpal daging ini ngendon 40 hari lagi. Berarti berapa hari? 40 40 40 120 hari. 120 hari alias berapa bulan? 4 bulan. Setelah 4 bulan Kata Nabi SAW, Allah mengutus malaikat. Malaikat untuk apa? Untuk memasukkan nyawa atau roh. Makanya setelah empat bulan mulai ada gerakan. Ibu-ibu yang sedang hamil, ya coba, dah nggak tahu jadinya mulai kapan dikira-kira lah bikinnya kapan kemudian apa namanya e, tes tes apa itu tes urinnya itu kapan e, kata dokter wah ini wis patang bulan bodoh jadi kewenangan patang bulan nah kalau sudah mulai gerak-gerak ya itu berarti sudah lewat empat bulan ya Ah setelah sudah lewat empat bulan itu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perlahan mulai memasukkan tulang ya, di dalam daging yang segumpal tadi kemudian mulai membentuk tangan mulai membentuk uh, kaki kemudian setelah itu lama-lama mata telinga dan seterusnya itulah proses penciptaan manusia anak keturunannya siapa Adam. Sampai berapa lama Ustadz di perut? Berapa lama? Biasanya 9 bulan. 9 bulan sekian hari. Tapi kadang-kadang ada yang? Ya macam-macam. Ya. Malah konon ada yang sampai lebih setahun katanya. Dan metu-metu sana untung. <laughs> Ada itu 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 uh, kasus, itu apa? kasus, tapi rata-rata 9 bulan. Ah, ketika 9 bulan itu keluarlah menjadi manusia. Kata para ulama kita, oh ya tadi uh, rentetan tadi fase-fase uh, tadi itu bisa uh, panjenengan buka dalam surat al muminun ayat 12 sampai 14. Ya, yeah. Al-Mukminun 12 sampai 14. Kalau mengenai 40-40 tadi Kemudian peniupan nyawa Itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Para ulama kita menjelaskan Kita berada di perut ibu kita Itu baru fase pertama Yang dilalui oleh manusia Jadi kehidupan manusia itu Mengalami empat fase yeah. Fase yang pertama kita berada di perut ibu kita. Itu berapa bulan tadi? 9 bulanan, ya. Fase yang kedua kita hidup di dunia. Jadi setelah kita mengalami fase 9 bulan itu kita akan hidup di dunia berapa lama? Ya Allah alam, masing-masing takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengalami fase yang kedua mati, maka kita akan mengalami fase kehidupan yang keempat. Apa itu? Alam barzah. Alam barzah itu ketika kita di mana? Di kuburan. Itu namanya alam barzah. Alam barzah itu adalah fase perpindahan. Baru setelah mengalami alam barzah kita akan mengalami fase yang keempat yang terakhir. Apa itu? di surga atau di neraka. Di surga atau di neraka. Dan yang menentukan apakah kita akan di surga atau neraka adalah bagaimana kita menjalani fase menjalani fase yang kedua ketika kita di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli surga, Allahumma amin. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini tanya jawab insyaallah akan kita buka nanti setelah salat isya wallahu taala wa alam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain ba'd kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustaz, dua tahun, dua tahun lebih saya menikah belum dikaruniai anak Atas saran tokoh agama, orang tua kami menyuruh saya dan istri untuk membaca Al-Quran, Surat Al-Anbiya, pagi, siang, dan malam hari. Katanya, "supaya cepat dikaruniai anak, saya bingung apakah amalan tersebut ada tuntunannya dalam agama Islam atau tidak. Apakah boleh saya dan istri mengamalkannya?" Kalau tidak, bagaimana sikap saya dan istri kepada orang tua yang menyuruh kami melakukan amalan tersebut? Mohon nasihatnya, kami belum menemukan uh, dalil yang menunjukkan bahwa membaca Surat Al-Anbiya merupakan salah satu uh, kiat untuk mendatangkan keturunan. Maka eh, silahkan ditanyakan kepada yang merekomendasikan untuk membaca surat itu Landasannya eh, mana? Dalam Al-Quran kah? Atau dalam hadis Nabi SAW kah? Kalau hadis ada, hadisnya sahih atau tidak, riwayat siapa? Eh, kami belum menemukan dalil yang menunjukkan bahwa surat al-surat al-anbiya fadilahnya adalah untuk melancarkan atau memudahkan memiliki keturunan yang kami tahu ya memperbanyak membaca doa yang dicontohkan dalam Al-Qur'an Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyatina qurrata a'yun waj'alna ja lil muttaqina imama atau juga membaca Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin itu yang kami ketahui masyarakat sekarang banyak yang minat batu mulia atau batu akik apakah Rasulullah SAW memakai cincin yang ada batu mulianya dan apa jenisnya dan bagaimana hukumnya Rasulullah SAW memakai cincin akan tetapi setahu saya cincinnya Nabi Wasallam itu matanya adalah stempel ya, Matanya adalah stempel yang biasa beliau gunakan untuk menyetempel surat Karena negara-negara e, tetangga itu mereka tidak menerima surat kalau tidak ada stempelnya. Maka Nabi SAW memakai cincin untuk stempel. Ya, untuk stempel surat-surat beliau. Wallahu alam sebagian ahli sejarah menyebutkan tulisannya Muhammad Rasulullah. Sebagian ahli sejarah mengatakan tulisannya seperti itu di mata cincin beliau. Dan terbuat dari perak, bukan dari emas. Kalau emas, laki-laki tidak boleh sama sekali untuk memakai cincin yang terbuat dari emas. Tapi tidak setiap yang kuning itu emas. Ya. Jadi kadang-kadang ada yang nggak kuning, eh, ada yang kuning tapi bukan emas. Yang dilarang adalah emas. Ada adapun memakai cincin yang ada batu mulia atau akenya hukumnya bagaimana? Tergantung apa motif memakainya. Kalau motif memakainya hanya sekedar untuk menjadi aksesoris, sekedar untuk hiasan saja, maka itu hukumnya mubah alias boleh. Ya. Tidak sunnah juga, ya, tapi hukumnya boleh. Artinya dilakukan nggak e, dosa dan juga nggak berpa berpahala aksesoris ya. e, itu kalau motifnya sekedar untuk dijadikan sebagai hiasan atau aksesoris tapi kalau motifnya karena keyakinan klinik bahwa e, batu ini ada yang nunggu kalau dipakai nanti akan bisa menimbulkan kewibawaan buat pesugihan, pengasihan dan seterusnya, maka itu tidak boleh di dalam agama kita dan mengarah kepada perbuatan syirik. Maka tergantung apa motifnya. Jadi kenapa pakai cincin? Alasannya apa? Dari alasan itu bisa ditentukan mana yang boleh, mana yang tidak. Maaf saya agak melenceng dari topik. Ini pertanyaan titipan dari bapak saya. Apakah sholat raweh 23 rakaat ada hadisnya? Kalau ada, apakah sahih atau taif? Siapa yang mentaifkan? Eh, hadis tentang sholat terawih 23 rakaat secara spesifik menyebutkan 23 belum saya temukan hadis. Kalau asar ada, kalau asar asar itu adalah perkataan perbuatan sahabat tabiin, ya sahabat itu muridnya Nabi, tabiin itu muridnya para sahabat itu ada. Tapi kalau hadis secara spesifik menyebutkan 23, saya belum nemu. Para ulama yang membolehkan 23 itu berdasarkan hadis yang sifatnya umum. Ya, seperti sabda Nabi Wasallam, salatul laili masna masna. Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Di dalam hadis ini Nabi Wasallam tidak secara tekstual membatasi berapa rokaat. Ya, jadi Nabi cuma mengatakan sholat malam dua dua dua. Sehingga sebagian ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwa tidak ada batasan jumlah rokaat sholat raweh atau sholat malam. Sebagian ulama mengatakan eh, kita contoh praktek Nabi Salam saja. Nabi kan prakteknya tidak lebih dari 11 atau 13 ditambah dengan Dua rakaat ada sebagai ulama mengatakan iftitah, ada sebagai ulama mengatakan ee, e, dua rokaat e, menjelang subuh, atau apa gitu pokoknya. Ada yang intinya sebelas atau tiga belas, tidak ada yang lewat lebih dari itu dari perbuatan Nabi SAW. Ini masalah khilafiyah, istihadiyah, masing-masing punya dalil. Ee, dan menurut kami tidak perlu terlalu diperuncing kalau mau memakai yang 11 monggo kalau ada yang mau pakai 23 juga monggo punya dalil yang penting tumak ninah yang penting apa? tumak ninah jangan sampai karena mengejar jumlah yang banyak akhirnya sholatnya tidak tumak ninah kilat khusus ya. kalau seperti itu ya dikhawatirkan kalau tidak tumak ninah dikhawatirkan sholatnya tidak sah di dalam hadis disebutkan yang artinya apabila telah waktu salat, apabila telah tiba waktu salat, maka salah seorang di antara kalian hendaklah mengumandangkan azan dan yang mengimami kalian adalah yang paling tua. Apa maksud dari kalimat yang paling tua di sini? Seperti ayat Al-Qur'an. Ya, ketika kita membahas sesuatu, itu jangan kita ambil satu ayat, kita tinggalkan ayat yang lain. Sama hadis Nabi. Hadis Nabi itu kalau kita ingin memahami permasalahan dengan benar itu jangan kita memang, memang, mengambil satu hadis kemudian kita abaikan hadis-hadis yang lain. Ya. Yeah. Satu riwayat mengatakan yang paling tua, tapi riwayat yang lain mengatakan yang paling bagus bacaannya. Riwayat yang lain mengatakan yang paling mumpuni ilmu agamanya. Jadi dari riwayat-riwayat ini dikumpulkan Diambillah sebuah kesimpulan hukum Jadi bukan diambil satu apa satu hadis satu riwayat Riwayat yang lain ditinggalkan Ini nanti kesimpulannya tidak akan tepat Karena ngambilnya cuma dari satu hadis saja Maka para ulama telah menjelaskan bahwa Di dalam imam sholat yang paling berhak itu adalah yang paling bagus bacaannya. Yang paling bagus bacaannya. Bagus istilah benar. Ya, tajwidnya benar. Makhrajnya benar. Itu yang paling berhak menjadi imam. Kalau misalnya ada dua orang sama-sama bagus bacaannya, baru dilihat mana yang lebih tua. Ya. Jadi tua itu nanti dilihat ketika ada dua orang yang sama-sama bagus bacaannya. Ada yang masih muda, ada yang sudah tua. Itu baru diambil yang tua. Nah, sekarang kalau misalnya, ya, kalau misalnya usianya sama, ya, usianya sama, kemudian bacaannya sama. Kemudian kata para ulama, kalau dalam kondisi itu dilihat mana yang lebih paham agama, Mana yang lebih alim? Maksudnya alim paham agama, ya. Nah dari itu kemudian dia, nah gitulah ininya apa namanya protapnya, ya. Jadi protapnya itu seperti itu. Jadi bukan asal tua, ya bukan asal tua, asal tua bacaannya nggak bener, ya gimana? Jadi berarti dalam kondisi seandainya ada dua imam Satunya tua, satunya muda. Sedangkan yang muda bacaannya lebih baik dibandingkan yang tua, maka saat itu yang harus didahulukan yang apa? Yang baik bacaannya. Walaupun dia masih muda, ya. Maka ini yang perlu diluruskan dan ini adalah hasil kesimpulan dari sekian riwayat hadis, bukan hanya mendasarkan pada satu hadis saja. Ustaz adakah bacaan tertentu di Al-Quran yang disyariatkan ketika saya sedang hamil Empat bulan agar anak menjadi soleh atau soleha Secara khusus saya nggak tahu Kecuali tadi yang doa yang sudah saya sebutkan tadi apa Rabbana hablana min azwajina wa kurrota a'yunin mutaqina imamah dan juga Robbi Habli minus Dan itu juga tidak dibatasi hanya di usia janin ketiga empat bulan bahkan sebelum hamil pun kita berdoa dengan doa itu kita berdoa dengan doa itu dan juga ada yang mengatakan supaya anaknya ganteng baca surat apa Yusuf kenapa nggak baca surat Muhammad aja kan ada surat Muhammad ya artinya itu saya juga nggak tahu dalilnya nggak tahu dalilnya apa yang melandasi kalau ganteng nanti baca surat Yusuf dan seterusnya saya nggak nggak tahu dalilnya itu Apakah betul wanita yang pertama kali masuk surga bernama Mutiah? Nggak tahu Belum tahu saya Mutiah, saya juga nggak tahu Mutiah ini siapa Nggak tahu Ustaz, ada orang yang paham akan ilmu agama, tapi kepribadian, perilaku, dan akhlaknya tidak sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Apakah dia termasuk orang yang diberi kemudahan dalam beragama oleh Allah, dan apakah orang ini termasuk orang yang mendapatkan hidayah? Karena banyak yang saya jumpai orang pintar dalam agama, namun sifatnya tidak sesuai dengan ilmu. Saya pernah jelaskan di dalam pengajian Surat Al-Fatihah berapa tahun ini berapa tahun yang lalu ya tiga tahun yang lalu mungkin ketika menafsirkan firman Allah ihdinas siratal mustaqim berilah hidayah kepada kami menuju jalan yang lurus para ulama menyebutkan bahwa hidayah itu ada kalau nggak salah 10 tingkat kalau nggak salah saya lupa itu di tafsir surat al-fatihah ada jadi hidayah itu tidak satu level ada hidayah Orang mau belajar, ini hidayah. Nanti ada hidayah, orang mau belajar dan bisa paham. Nanti ada hidayah, naik di atasnya, orang mau belajar, paham, mau menga, mengamalkan. Nanti ada hidayah lagi, orang e, belajar, paham, mengamalkan, dan bisa ikhlas dalam amalannya. Jadi, hidayah itu bertingkat-tingkat. Jadi kalau dikatakan ada orang pintar agama, paham agama, dia sudah mendapatkan hidayah, tapi level, level dapat ilmu gitu loh. Ya belum ke level berikutnya, yaitu hidayah untuk mengamalkan ilmunya. E, kenapa saya jelaskan seperti ini? Saya khawatir kalau nggak dijelaskan seperti ini, nanti ada anggapan yang mengatakan ya sudahlah, nggak usah belajar. Ilmu agama saja, buktinya itu orang ilmu agama, tapi... Enggak diamalkan, Anda enggak belajar ilmu agama, berarti Anda level paling rendah pun enggak dapat hidayah Anda. Yeah. Jadi orang mau belajar agama itu hidayah, kemudian dia bisa memahami itu hidayah lagi, nanti mengamalkan hidayah lagi, ikhlas dalam beramal, hidayah lagi, dan seterusnya itu terus sampai akhirnya hidayah ke surga. Ya, sampai akhirnya hidayah ke surga, makanya orang ketika masuk ke surga, apa yang diucapkan wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah itu ucapan yang diucapkan oleh penghuni surga ketika masuk surga mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihadza segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami sampai ke surga berarti sampai ke surga pun butuh apa hidayah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami enggak mungkin ya, mendapatkan hidayah sampai ke surga kalau Allah enggak ngasih. Wah, itu hidayah yang paling apa? Tinggi. Nah, orang supaya dapat hidayah yang paling tinggi harus lewat apa? Tangga hidayah tadi. Naik, naik, naik sampai ke surga. Terus bagaimana yang seperti ini? Ini hidayahnya belum belum ya masih level bawah lah. Ya daripada yang tidak dapat hidayah level bawah sekalipun kan ada orang level bawah pun nggak dapat hidayah. Ya agak mending, cuman ini perlu diperbaiki semoga